Halo guys, info lagi nih, info seputaran tentang subscribe di masih tetap di Google Plus. Jadi untuk teman-teman yang di YouTuber, khususnya YouTuber Indonesia, ada teori nih guys. Kalau kita meng-share video di Google Plus, setelah itu kita minta untuk saling subscribe. Ketika kita masuk ke YouTube, komennya yang sesuai guys. Jadi komen dulu videonya itu, di komen dulu sesuai dengan video tadi yang di video yang ditayangkan itu. Jangan langsung minta di subscribe balik ya. Jangan seperti itu, di komen dulu guys. Karena kalau komennya tidak nyambung guys, itu namanya spam dan subscribe Anda tidak masuk. Akhirnya bisa dikatakan mubazir guys. Jadi info untuk teman-teman yang biasa nge-share video di Google Plus, kalau sudah masuk di YouTube, komennya yang sesuai dengan videonya guys. Oke lah, kita tidak usah minta subscribe balik lah. Yang pasti kita sudah saling tahu kalau sudah kita share di Google Plus itu, yang pasti kita pasti ingin subscribe-nya guys. Dan jangan takut guys, kita subscribe saja yang mana saja, kita subscribe permanen. Karena takutnya hukum karma guys, yang biasanya di subscribe terus unsubscribe, hati-hati itu hukum karma nanti itu. Lihat aja channelnya. Untuk mencapai 1000, saya yakin susah banget. Dan biasakan menonton minimal 2 menit. Oke, salam sukses untuk YouTuber Indonesia.